di mana sih, Yuk? Ma. Yuk. Ma. Hei, aku di sini. Eh, penonton. Dia di atas kayak burung negeri. Kayak burung dara. Mbak pengen aku turun? Iya. Aku lompat aja. Jangan turun. Tuh kalau dia turun loncat gak ada yang sambalado. Sambalado. Kenapa Mbak? Ini sahur kesiangan, Yuk. Turun. Masa sahur kesiangan? Iya. Ya udah mataharinya gelapin lagi aja. Bangunin. Sahur. Sahur. Eh, itu Kak. Bangun. Emang rumah siapa itu? Gak tahu. Kak. Siapa? Siapa itu? Bangun, kalau gak ketok aja yang mana aja. Oh. Ngantuk, tidur lagi yuk. Aduh, udah ngajakin tidur lagi. Baru sahur udah mau tidur lagi. Itu dia. Tidur enak. Lu kalau baju kemarin begini kayak Ipil Upil. Gak gaul banget. Ini kan mama sama papa. Iya. Mama, lagi mama. Bangunin kayak mama tidur mulu, tidur mulu. Ya, emang kalau... aku suka bangunin kamu pagi-pagi. Kamu bangunnya sendiri-sendiri aja sih. Ya, aku mah bangun terus, Mam. Bahaya nih main bangun-bangunan. Tapi boleh juga bulan puasa supaya enak bangun rumah. Eh, PRT kita mana PRT? PRT, iya, pembantu ya? Rumah tangga kita. Pembantu, PRT. Oke. 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 Ini udah, ini kosong. Oke, Ajis. Kan teriak oke, bukannya megang-megang tuan majikan. Enggak, udah gitu nyarinya yang bagus. Ini suami saya. Oh iya maaf saya nanya. Kamu cuma, jangan pegang-pegang suami saya. Gak apa-apa, maksud keadaan sana. Baik-baik aja. Bagian badan punggung semua. Kadang-kadang ya. Masih dipake pala lu apaan sih itu Kang? Lagi puyeng. Mau tanya mana makanan sahur? Makanan. Kemarin saya udah nyuruh Aji semuanya duit udah saya kasihin. Katanya udah beres semua makanan udah jadi kan? Lo sembarangan lo kalau ngomong. Kenapa? Kagak sih Pak. Jadi sekarang gak ada makanan. Jadi gimana maksudnya terus kita sahur pakai apa nih sekarang? Sahur? Gimana saya tahu? Lu berdua kan pembantu rumah tangga. Iya. Tapi gue tanya, lu berdua kapan nikahnya sih? Iya. Nonton! Gak perlu tahu lah lu kapan gue nikahnya. Paus! Kasih tepuk tangan dulu dong penonton. Hei, udah di paus, gak boleh bergerak ya. Gue kenalin satu persatu, ini adalah keluarga gue. Keluarga masa gitu, bener ya? Keluarga masa gitu, emang begitu-begitu aja kayaknya. Nih, yang pertama di sebelah kiri, ini mama tercinta istriku sayang. Istriku sayang. Eh, jangan bergerak. Lu bergerak. Jangan bergerak. Kenapa saya nikahin dia? Ya daripada dia ditinggal nikah ya, mendingan gue nikahin. Luna Maya, tepuk tangan dong buat Luna. Yang kedua, ini adalah... Ini siapa sih? Jadi siapa sih? Ini jadi pembantu? Pas sama mukanya. Okay. Jadi pembantu saya. Kalau yang ini, Ayu Ting Ting, adik saya. Kalau yang ini... Eko Hendro Purnomo. Kalau di sini jadi Mbah Sastro. Tahu jadi siapa? Kakak
kakek saya. Kakek bapak. Menjadi bapak gua. Bapak gua. Oke. Yang terakhir ini dia. Yeah. Yang badannya paling begini. Begini waktu SD, sekarang begini. Ini juga PRT saya, pembantu rumah tangga yang belum dikawin-kawin. Play, baru boleh bergerak. Gue bilang play, baru boleh bergerak. Oh, jadi mau sama play. Tadi kayaknya ada yang ngomongin body saya ya. Dan dulu begini, sekarang begini. Kak, body gue sekarang begini. Kalau body lu mah bagus. Apa? Pulen banget kayak beras Cianjur. Siapin makanan sebentar lagi udah nih, mau sahur. Iya, jangan pegang benar sih.